Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Su Everything. Hari ini saya buat kari puff pisang, inti pisang dengan coklat. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Dia sangat rapuh ya. Minyak masak 50 gram. Margarin 60 gram, so jadi 110. Nak masak dulu ya, sampai cairkan dia punya margarin ya. Oke, ini margarin sudah masak, dah dicairkan. Tetepikan dulu ya. Oke, saya gunakan tepung chop rose ya. Sebab ini rendah protein dia. So, letak 300 gram. Okay, letak tepung beras satu sudu makan. Letak garam setengah sudu teh. Kacaukan semuanya. Okay, tuangkan margarin tadi itu ya. Masuk semua. Then kacaukan. Okay, sekarang saya nak ulen dengan tangan, kacau dengan tangan. Letak air ya, air sejuk dari peti ais. Ini air ni 100 ml. Masuk sikit-sikit dulu. Masuk separuh. Air ni 100 ml, so sekarang ada 10 ml ya. Jadi yang digunakan 90 ml. Dia ikut kelembapan tepung masing-masing ya. Takut dia letak sikit-sikit aja. Ni macam ni lah tekstur dia. Nak letak wijen hitam 10 gram. Kalau tak nak boleh skip ya. Oke, teksturnya macam ini. Terus sekarang rehatkan 15 menit ataupun 20 menit ya. Tutup dengan kain ya. Oke, ini pisang ni 5 pieces. Nak kopek, kopekkan, so potong-potongkan. Oke, sudah 15 menit. Nak timbang dulu. Biar dia sama. Nah, 30 gram cukup ya. Nah, 30 gram cukup ya. Ini bulat-bulatkan. Ini guna cetakan ini, cetakan kari pap. Ini tekan-tekan ke dalam. Ini coklat chip 100 gram. Kalau tak cukup boleh tambah. So, letakkan pisang kat sini.
10 biji dan tambah coklat. Tutupkan macam ni ya. Tekankan dan macam ni selebihnya. Buat macam ni seterusnya. Kalau terbuka kan, nanti kita boleh kuncikan dia lah. Kalau terbuka macam ni. Buat macam ni seterusnya. Dan tutupkan ya. Kalau terbuka tutupkan aja. Begini. Okey, minyak sudah panas. Boleh masukkan. Okey, sambil pusing. So biar dia sebati masaknya nantinya. Ini sudah warna gol ya. Ini angkat. Okey, sudah siap. Saya buat kari puff inti pisang dengan coklat. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, komen saya and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.